Halo Kicamania Nusantara, kembali lagi di channel Burung News, kabar burung paling news. Gregetan dan bikin jantung deg-degan. Itulah murai batu kuda jingkrak. Bagaimana tidak? Aksinya di Kopdar KMM edisi ke-22 menjadi sorotan. Penampilannya sontak jadi tontonan. Bahkan, para penonton sudah memprediksikan KJ bakal menjadi juara di kelas utama. Namun, hal tak terduga pun terjadi. 4 menit menjelang waktu penilaian selesai, KJ nampak semakin beringas dan ganas meladeni lawannya. Ketenangan pun mulai dirasakan oleh Mang Ape selaku mekanik handal kuda jingkrak. Dan ternyata, KJ terpleset dari tangkringannya dan membuat seluruh Kicomania bersorak. Bendera hitam pun langsung menancap di bawah nomor gantangannya. Akhirnya, gelar juara yang sudah di depan mata harus sirna begitu saja. Namun rasa bangga dari kru Royal Sakura tetap ada. Karena aksi KJ yang luar biasa menghibur seluruh Kicau Mania. Nah, daripada penasaran, yuk kita saksikan momen langka tersebut bersama-sama. Duduk dulu semua, ya. Yang berdiri saya suruh keluar, ya. Yang masih berdiri saya suruh keluar, ya. Yang masih berdiri saya suruh keluar. Diri saya berdiri. Diri masuk. Nggak masuk burung kuana nomor 23. Mana? Siapa itu?
Thank you.
Udah lama gak beli burung, sampai beli sampai di burung ayam. Kaje apes Ya, bahkan kok kan sudah sini gitu.